Oke Mas Bro. Ini Mas Bro. Ada kapalan mau nyandar. Siap. Ya. Itu talinya sudah dilempar. Dan siap-siap mau sandar. Tapi sandarnya di dermaga yang ini ya. Di tempatnya pintu masuk ke parkiran Paus Derek. Ini sepertinya mau ngisi es. Gak tahu mau ngisi berapa banyak ini ya. Kalau ini perahu ini pulangnya agak lama ya. Ya sekitar 5, 6 atau 7 harian. ABK-nya sedikit. Tapi nyarinya jauh ini. Biasanya ada rumponnya sana di tengah. Jauh sekali. Ini kapal ini. Ini khas Sinjai biasanya ya. Khas Sinjai Sulawesi. Cuma yang kerja ya rata-rata ya orang sini-sini aja. Mesinnya dinyalakan pelan-pelan sekali. Suaranya tidak ada dengungan. Suaranya pelan-pelan sekali. Soalnya di itu banyak batu ya, banyak ranjau tuh. Dangkal itu di sebelah situ. Dan ini mulai ada orang-orang yang bantu. Mungkin ABK atau pengurasnya mungkin di sini namanya. Kita lihat nanti CS-nya. Diparkirkan dulu yang enak posisinya. Nah, itu posisinya di sana. Miring jalannya turun. Ternyata ngisi gak terlalu banyak ya. Di sana itu pakai L300, nggak tahu isinya berapa banyak. Ini perahunya warna kuning ya, ada kombinasi merah putih dan hijau. Kalau perahu selereknya banyak istirahat itu di sana. Dan itu ada kapalan. Itu kapalan itu biasanya ke Senggrong sana itu ya. Kapal kerang itu. Kapal mutiaraan. Mau ke
sana itu. Masih ancang-ancang mau keluar. Berbelok dulu. Dan ini ngisi es. Belum selesai. Dan itu kapalannya sudah mulai jalan keluar. Ini ada juga yang baru muat es. Ini biasanya kapalannya di tengah ya. Dan itu di slider. Bunyi sudah. Itu kapalnya di tengah biasanya. Tidak bisa minggir karena mungkin kapalnya yang besar atau airnya lagi surut daripada tidak bisa keluar. Ini katanya kapalnya masih kosong. Oke lah, hanya cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai ketemu video berikutnya. Oke.